Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukronilah amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menuntaskan segala sesuatunya. Kita bisa memberantas kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh dukun yang mengatasnamakan kiai, dukun cabul yang mengatasnamakan agama, berkedok kiai, berkedok ulama. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskannya dan bisa menyelesaikannya, dikarenakan hal ini sudah bukan hal yang bisa ditolerir lagi, karena sudah menyangkut agama, sudah menyangkut para ulama, para kiai, mencemarkan nama baik dan menyesatkan generasi-generasi bangsa. Jadi sangat berbahaya sekali kalau misalkan ajaran ini sampai menyebar luas gitu loh. Sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu kita prioritaskan untuk segera melakukan penelusuran, segera melakukan pembersihan-pembersihan titik-titik di mana mereka itu bersembunyi. Dan malam hari ini kita akan langsung mendatangi ketuanya, Syekh Osman-nya. Karena kan kita kemarin nih sudah mendapatkan salah satu santrinya juga. Alhamdulillah kita dapat petunjuk juga, dan kita sempat juga dengan dia mendapatkan hadangan, cuma lolos ada beberapa santrinya yang menantang, memberikan tantangan jika memang benar-benar katanya ingin menemui Syekh Osman ya harus datang. Maka dari itu malam hari ini kita datangi, kita terima tantangan yang insyaallah kita berani. Insyaallah ilmu Allah itu sangat dahsyat ya sahabat-sahabat, karena tidak ada kekuatan melainkan hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu, karena ini masih dalam pengaruh gendam juga. Nanti kita akan coba peralat dia untuk menundukkan para teman-temannya ya, santri-santrinya yang kemarin, agar saya gak kewalahan juga kalau misalkan mereka banyak nanti nih ya. Kalau misalnya sendiri kan manusiawi juga kan dia. Iya bro. Kalau misalnya satu dilawan 50 orang ya banyak juga. Makanya ini akan coba saya pikirkan bagaimana caranya bisa menundukkan mereka dengan menggunakan temannya sendiri gitu ya. Dan kita langsung aja nanti. Siap. Yuk. Sana. Ini berarti titiknya api ini ya. Iya, banyak api di depan juga kan. Ini jalurnya. Jadi Anda hanya akan menuruti apa yang diucapkan, mengerti? Ngapain mereka zikiran? Seperti yang zikiran, zikiran tempat seperti ini.
pikiran seperti halnya itu banget. Diam. Bos. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar kata guru saya. Anda datang mana? Juga. Ya pasti datang lah. Saya tidak takut, insya Allah tidak ada yang saya takutkan melainkan kekuatan Allah. Kalian menantang-nantang saya untuk datang kemari. Sekarang mana? Mana guru kalian? Suruh datang kemari. Saya ingin langsung. Jangan pernah panggil guru saya. Hadapi saya dulu. Saya ditugaskan nah. Dari tadi di sini. Kan yang nantang kalian. Iya. Guru kalian, mana si Osmengnya suruh datang ke sini? Saya mau langsung aja sama guru kalian. Jangan pernah panggil dia dengan sebutan si. Ya itu seh. Susah seh seh. Itu wali. Masa guru saya? Astagfirullah, wali dari mana? Wali apa? Wali Ben? Wali Kukun, ha? Ya itu. Mahina. Pengajar. Mahina terus. Ilmu yang paling sempurna. Eh. Ilmu yang paling sempurna, agama yang paling sempurna itu adalah agama Allah. Iya, memangnya agama apa guru saya? Sama juga. Iya, tapi kalian itu sesat. Menyesatkan, tidak sesuai syariat. Sudahlah, cepat panggil. Mana ini saya sudah datang loh. Saya sudah datang. Di mana ini? Saya yang ditugaskan untuk duel bersama kamu. Astagfirullah. Sudahlah, lebih baik guru kalian saja. Belum lawan guru saya. Lawan guru saya. Ya. Sebagai muridnya. Saya dari tadi menunggu kamu sambil saya berzikir di sini. Eh, saya datang ke sini untuk menemui guru kalian. Ayo panggil saja sudah, biar cepat. Kalian yang sudah menantang, yang sudah menyuruh saya datang kemari. Kalau emang itu mau kamu, lawan dulu saya. Sekarang dengarkan apa yang saya katakan. Lawan mereka seakan-akan mereka itu musuh Anda tanpa belas kasihan. Yes. Lawan. Cuci sadarlah kamu. Ingat guru kita. Nih, kalian yang sadar. Kalian yang harus sadar. Ajaran guru kalian itu sesat. Ingat guru kita. Jangan pernah kau dengarkan ocehan orang itu. Ayo. Ajar mereka berdua. Mereka itu musuh Anda. Sadar. Saudara-saudaraku.
Sadar, saudaraku. Ingat yang dikatakannya. Guru kita. Licik kalian. Sudahlah, lebih baik panggil guru kalian. Sudah. Nih, panggil guru kalian. Percuma kalian melawan. Baru melawan teman kalian saja, kalian sudah kewalahan. Aku sudah mencuci otak saudara kami. Dia akan sadar, dia akan kembali ke jalan yang benar. Kalian yang otaknya dicuci oleh si CC itu, ha? Kamu ini laknat lah. Sudah mencuci otak. Mungkin yang laknat. Insya Allah kita masih sesuai syariat Islam. Apalagi masih sesuai Quran dan hadis. Kamu kalian panggil. Lenceng. Bukalah itu peci. Buka itu baju kokonya, buka. Kalian tidak pantas. Dia menghina terus guru-guru. Saya kami dihina. Kalian tidak mencerminkan agama Islam. Maunya ya maunya kalian bertobat dan itu panggil guru kalian. Ayo, jangan pernah panggil guru saya. Anda itu seorang Islam yang baik, jangan pernah dengarin ocehan dia. Iya saudara. Sadar kau. Sadarkan mereka. Ajak kembali ke jalan yang benar. Jika tidak bisa diajak baik-baik, maka lakukanlah apa yang menurut Anda benar. Tetapi jangan pernah melenceng dari Quran. Ya sudah, dicuci otaknya. Kalau perlu bunuh saja dia. Dua-duanya sekalian. Iya. Termasuk orang ini harus dibunuh karena dia sudah lupa dicuci otaknya. Sadarlah kau. Iya, kenapa? Ingat Syekh Utsman. Ayo kamu ikut. Ingat Syekh Utsman, guru kita. Siapa Syekh Utsman? Itu guru kita. Guru kita. Kalian harus ikut saya, ayo. Kamu dari kecil udah diurus sama dia. Iya. Kenapa saya kamu merasa diurus? Saya diurus oleh guru kami. Matanya sudah gelap, mata hatinya harus sudah gelap. Iya. Kalian yang gelap, ayo ikut saya, ayo. Kamu harus disadarkan. Ayo, sadarkan. Kamu harus disadarkan. Ingat. Ingat Syekh Utsman, saudaraku. Siapa Syekh Utsman? Guru kamu, guru aku kita. Aku tidak tahu Syekh Utsman itu siapa. Itu pikiran kamu sudah digelapkan sama orang itu. Kamu yang digelapkan oleh Syekh Utsman. Astagfirullahaladzim kamu ayo, ini. Ikut saya, ayo. Iya. Kamu malah melawan. Dia harus dibunuh. Sudah tidak bisa dengan kata-kata. Kalian tidak mau ikut saya? Mari saudaraku. Iya. Nah, berarti kalian harus mati. Kamu yang harus mati. Kamu bakalan masuk neraka. Sudah mengkhianati guru kami. Masuk neraka, kalian yang bakal masuk neraka kalian. Kamu itu bakalan dibakar oleh saya api. Saya tidak takut. Saya tidak takut dengan kalian. Lihat
Sini. Awas. Mereka tak beli jika ngandik. Iya, gue. Stop. Mungkin mereka masih bisa bangun. Iya. Mereka cuma pura-pura pingsan. Coba di arah sana ada ngantuk. Astagfirullah. Cuma kamu masih bangun. Biarkan saja. Mau tahu sampai mana kekuatannya? Ya. Astagfirullahaladzim. Sadar. Aku sadar. Ayolah. Ayo lebih baik tunjukkan di mana. Suruh panggil ke sini, datang ke sini ya. Hei kamu. Lawan kami. Lawan dulu dia. Kalau dia kalah baru lawan saya. Jangan terlalu sombong. Saya bantu. Panggil dulu gurumu, baru saya melawan. Berkat doa guru kami. Tidak bisa ya. Dibuka. Berkat doa guru kami. Saya sudah puas. Kalau sudah puas sudah panggil gurumu. Saya gak mau melawan kalian. Ayolah. Allah mau. Buat apa saya panggil guru? Guru sudah mentugaskan untuk melawan kamu. Kalau saya kalah nanti guru saya datang. Baru. Sudah suruh kesini. Jadi nanti disaksiin sama sistemnya. Tahu grupmu di sini. Kalau misalkan memang penasaran kalian, jangan pernah panggil dengan si. Dia guru kami. Tapi dia enggak pantas dipanggil Syekh. Ayo ajar saja. Satukan kekuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, sekarang tunjukkan. Kenapa enggak ya? Kan pernah. Tuh kan licik kalian tuh. Katanya kalahkan dulu, udah kalahkan mau dipanggil. Sekarang mana? Bukannya tadi nantang-nantang? Suruh saya datang kemari. Apa kalian cuma menjebak? Astagfirullah. Lalu guru kalian sekarang di mana? Astagfirullah. Dasar. Angan kasih tahu. Buka baju kalian. Astagfirullah. Kalian tuh gak pantas. Baju kok seperti ini. Allahu Akbar. Kelakuan kalian mencemarkan nama baik. Sekarang kami yang lebih baik. Baik-baik dari mana? Kalian aja dijebak. Oh, ternyata kalian menjebak, jangan ketawa-ketawa nanti kamu dapat giliran kok. Dapat giliran. Santai saja. Ini saya mau kenalan dulu nih sama yang ini. Yang sudah menjebak saya. Ternyata kalian cuma antek-anteknya. Menjebak, mengalihkan. Di mana sekarang Osman ya? Ayo. Ayo.
Di mana? Arahnya saja ke arah mana? Iya, masih kita. Saudara-saudara. Dan satu-satunya yang lain. Arah mana? Ke arah mana? Barat. Iya. Dasar. Saya hanya mengalihkan kamu. Cuma mengalihkan? Iya. Astagfirullah. Dengan mengatasnamakan saya dulu saya. Astagfirullah. Bang Andi, ternyata kita dijebak. Iya, bro. Jadi ini sengaja berikan tantangan kepada kita agar kesini untuk mengalihkan katanya. Iya, bro. Jadi sisanya kapur. Kita dialihkan kemari sama santri-santrinya. Bukan santri lah, antek ini emang gak pantas dibilang santri kan? Iya, bro. Tapi ini yang saya gak terima nih. Dandanannya seperti astagfirullah, seperti santri-santri. Tapi kelakuannya. Iya, bro. Nanti ikat semua, kita seret. Siap. Semua kita proses, kita bawa ke warga gimana baiknya. Siap, bro. Kita nanti rundingkan. Siap. Soalnya ini sudah menyesatkan, mudah-mudahan ada jalan ya. Iya. Kita nyari juga nggak tahu arahnya. Karena saya kira udah di sini kan nanti. Ternyata mereka menjebak. Mungkin supaya gurunya bisa kabur lebih jauh. Iya. Jangan-jangan malah di tempat yang tadi. Masih itu ya? Iya, bro. Kita dijebak untuk kesini. Astagfirullah. Ya sudah, ikat dulu. Siap. Semuanya ikat. Lalu kita bawa atau enggak kita panggil warganya kemari. Iya, bro. Siap. Biar bisa membantu ya. Siap. Nanti saya yang jaga, Kang Adi panggil warga dulu. Siap, bro.